Oke guys, kita coba dulu nembak sasaran. Satu, dua, tiga. Jadi ada empat peluru ya, peluru karet. Oke, sekedar pengenalan saja dulu ya. Untuk video cara pembuatannya kami nyusul besok ya, cara untuk bikin tembakan mainan. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pengki Pradana Channel. Pada kesempatan ini kami akan mereview cara untuk membuat senjata mainan ya, yang dari pralon. Pralon dari yang khusus buat kabel ya. Nah, caranya seperti ini ya guys. Ini pralon yang sudah saya pipihkan menjadi seperti ini ya. Ini ada gerigi-nya kayak gergaji, dan dikasih ini ya untuk kokangannya. Oke, kita ngetes dulu ya, ini produk kami ya, untuk dikirim ke Palestina. Oke, seperti itu ya, tembakannya ada sekitar 4-5 karet ya. Ini karetnya karet biasa ya, karet gelang. Karet gelang biar enggak bahaya. Oke, seperti ini ya. Ini yang belum saya kasih motif ya. Motif. Cara ngaretinnya seperti ini ya guys ya. Nah, seperti ini. Nanti kita bikin video cara pembuatannya ya. Ini hanya untuk pengenalan saja ya. Pengenalan mainan senjata ya. Kalau meteor lampu itu masih tetap produksi ya. Ini selingan saja ya. Silahkan yang mau pesan ya, ke kontak kami di nomor WA. Seperti ini ya. Ini yang belum saya motif pakai solasi ini ya, warna-warni. Jadi seperti ini untuk menembak cicak juga bisa. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Nanti besok saya bikinkan video cara pembuatannya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya.